perjalanan berkenaan dengan kematian dan insyaAllah kita akan terus dengan sesi kritikal. Yang mana sesi kritikal ni melibatkan kepada proses memandikan dan mengaparkan jenazah. Jadi sebelum kita terus kepada proses memandikan, terlebih dahulu kita mengenalilah semua sedikit tentang peralatan ataupun barang yang perlu kita sediakan untuk kita nak menguruskan apa nama satu-satu jenazah pula. Yang mana tadi dah pun diberitahu dalam ceramah tadi, mungkin tak berapa awak tak apa, tak berapa nak jelas lagi pasal tak nampak barang. Yang ni saya bagi jelas sikit, siap dengan boleh bow lagi. Baik. Jadi yang pertama sekali, bila kita nak uruskan seorang jenazah, terutama sekali jenazah lelaki, perkara yang pertama adalah kita sediakan dua benda, iaitu perkara memandikan, peralatan yang nak kita memandikan jenazah, dan peralatan untuk kita nak mengkafankan jenazah. Dan sebelum kita memandikan jenazah tersebut, peralatan kafannya perlu disiapkan terlebih dahulu. Maknanya kata kain dia tu kena siap dulu, baju dia kena siap dahulu, termasuklah dengan apa nama peralatan memandikan pun kena disiapkan pada masa yang sama. Jadi saya tak dimaklumkan hari ini ada model mayat hidup, kita panggil mayat hidup lah. Jadi tak ada nak spare daun, ayat daun apa, daun lawa ataupun daun rambutan. Biasanya kalau dimaklumkan awal itu saya buat main siap lah. Kalau ayat daun bidara ataupun daun rambutan lah, kita blend siap, kita buat main. Tapi saya ingat tuan-tuan muntah lah. Cuma daun bidara tu ataupun daun rambutan, dua-dua daun ni boleh digunakan. Boleh digunakan untuk memandikan jenazah, tak ada masalah. Ataupun tak ada daun, daun rambutan pun tak ada, daun bidara pun tak ada pun boleh memandikan jenazah. Asalkan jenazah tu apabila meninggal saja dia, mati saja dia, di awal kematian tu dia diurus dengan sebaiknya. Maknanya kata yang penting yang diurus dengan sebaiknya, maksud saya tu sendi-sendi dia tu dilembutkan terlebih dahulu. Yang kita pakai daun rambutan, daun apa, bidara apa semua tu adalah tujuan nak memperlembutkan balik sendi jenazah yang sudah pun keras. Tapi sekiranya mati saja dia tu, dilembutkan sendi dia, disapu minyak, diurut apa jari dia, siku dia, bahu dia, sampai kepada proses nak memandikan, insyaAllah tak ada apa-apa masalah. Jadi tak ada tau apa mutan, tak apa, tak ada bidara pun tak apa, boleh dimandikan jenazah tersebut. Jangan kita jadikan satu masalah, tak ada bidara, tak ada rambutan, tak boleh nak mandi jenazah dah. Mandi jenazah ni bagi saya yang mudah, ada setepuh sabun, ada air, mandilah jenazah. Tak perlu kata kalau tak ada kapur bawah pun boleh bagi mandi. Jadi masalah kita hari ini adalah benda yang tak ada kita tambah, lepas tu kita musahkan pula diri kita. Itu yang proses nak mengurus jenazah tu jadi lapayah, jadi lambat, jadi sepatutnya proses tu dah habis awal, jadi apa bertambah-tambah masalah. Jadi hari ini insyaAllah kita akan lihat beberapa barang. Yang pertama sekali saya akan kenalkan barang mandi jenazah. Yang pertama adalah daun bidara ataupun daun rambutan. Kita blend daun tersebut ataupun diramas daun tersebut. Tapi hari ini dalam sains teknologi semua orang pakai blender lah. Tak pakai dah. Tak kisah. Tak muda pun tak apa, tua pun tak payah lagi. Nak buang tulang. Buang tulang, nak koyak daun dia. Dia macam daun ni lah, macam daun biasa ni. Kalau daun rambutan, dia kena koyak tulang lah. Koyak dia punya orat dia tu, tulang dia tu ambil daun saja. Daun bidara tak apa, asingkan daun saja terus di blender. Tapi kalau kata nak benda mudah lagi, daun bidara, daun rambutan tu cabut daun blend tu. Tapi blend kena bagi blend bagian tu aku kita lah. Kalau saya ambil jawab mudah lah. Biasanya kita kalau orang lelaki ni, biasa kita kalau orang lelaki ni nak lagi, kalau nak mudah, nak lagi mudah. Jadi saya cabut blender tu pun. Kalau ada orang perempuan biasanya daun bidara, daun rambutan ni, kalau rumah mayat, apa rumah-rumah mayat di kampung-kampung ni, dia bagi orang perempuan lah. Orang perempuan yang ramai dalam rumah, tak apalah, dia perpisi tu. Tapi kalau saya buat seorang, saya blend dengan tulang tulang, saya blend semua. Tapi nanti-nanti tu kita cabut buang lah. Baik. Cuma nak ambil air sebanyak mana boleh? Sebanyak mana, baik. Kita ibarat satu jar lah, satu jar apa nama, satu jar plastik tu, setengah cukup. Cuma saya kata,
Kalau mayat tu diurus dengan baik pada awal kematian, setengah dah cukup. Tapi kalau tak diurus, mati saja terus diam, tak ada urut, tak ada luminya apa semua, sendi dah kelas, lepas sejam, lepas dua jam, apa sendi-sendi mayat dah pun gaku, ayat bidara ada pun kadang-kadang tak berkesan. Maka itu, perkara pertama yang paling penting adalah mengurus jenazah di awal kematian. Yang nak mandi tu tak puas, tu nombor dua, hak nombor satu. Pasal yang nak urus tu pula adalah waris yang ada dekat pada mayat. Jadi orang yang bagi mandi ni, dia main nak bagi mandi lah. Dia tak main nak urut badan ke, nak picit-picit lah tak. Dia main, dia buat kain apa semua, dia siap barang mandi, okey siap angkat mayat bagi mandi. Haa, tu kerja dia. Hak kerja kita sebagai anak, kerja kita sebagai orang waris yang ada pada jenazah tersebut, tugas kita buat yang terbaik pada mayat sebelum mayat diangkat ke tempat mandi. Sebab nak angkat tempat mandi bukan kata mati-mati pun yang bagi mandi. Sejam, dua jam, kadang-kadang sampai 8 jam, kadang-kadang mati malam, besok pagi, besok lepas asar baru nak simpan. Berapa lama mayat tu kita tahan. Nah, jadi kalau tak diurus dengan awal, dia tak diurus dengan baik pada awal kematian, maka akan berlaku lah masalah kepada kita yang nak memandikan jenazah. Jadi kalau macam saya nak memandikan jenazah, memang saya bertemulah benda-benda macam tu. Dan kadang-kadang kita terpaksa cakap sendiri dengan waris. Sampai ke satu pangkat, terpaksa marah pada waris. Kita marah bukan kata kita marah pasal kita geram, tidak. Kita marah sebagai nasihat. Sebab waris bila mati saja, dia turun kiam tangan, dia ikat tangan, tak ada ganti. Apa pun dia tak buat. Jadi kita nak bagi mandi ni, dugaan orang nak bagi mandi ni, terpaksa terima lah. Dengan kakunya, dengan nak buka sendinya, tak boleh. Tapi bila sendi tak dibuka, air tak sampai. Bila air tak sampai, mandi dia tak sah. Kena buka juga. Jadi terpaksa kita gunakan kekerasan pada mayat. Jadi kita tak mau berlakunya keadaan ini. Sebab tu kalau kita tengok orang, apa di kalangan ahli keluarga kita, kita tengok orang mandi-mandi ahli keluarga kita, kalau kita tengok dia melakukan satu perbuatan yang kasar, kita tak boleh terus melulu pasal apa buat kasar macam ni pada mayat. Kita kena tengok dulu apa pada mayat tu. Apa yang keluarga dia buat pada awal kematian. Kalau keluarga dia buat cara yang cantik, yang elok, memang proses memandikan memang cukup mudah. Selalunya memandikan mayat yang paling mudah setengah jam. Itu yang paling mudah. Paling senang, paling sempurna pasal mayat tu dibuat dengan baik pada awal kematian. Tapi kadang-kadang mayat pengalaman saya sampai 2 jam setengah satu mayat tu. Tanya sakit apa tak? Semua sakit biasa sakit jantung. Dan jantung darah tinggi tadi burus mayat dia dekat 2 jam lebih. Sakit tiga-tiga. Kalau kata orang mula pergi pinggang, kalau kata orang tua yang pergi pinggang, siapa yang pergi mandi mayat, dia tahu sakit pinggang macam mana. Baik. Jadi yang pertama sekali, benda yang perlu kita sediakan, daun rambutan ataupun daun bidara. Jadi land kandung tersebut, ambil air saja, sodak dulu, tak mahu. Nah, sebab tu kita tak ambil lah, ambil air saja, kita perah air. Baik. Selepas itu, kita sediakan pula air kapur barus. Tuan-tuan tuan ni, kapur barus sama kan dua-dua ni. Cuma yang ni dia halus sikit. Ini dia kasar sikit. Jadi kapur baru ni sama juga tujuan macam yang diberitahu pada awal teori tadi adalah untuk menutup semula rongga jenazah seperti luka, menghentikan darah pada badan jenazah. Dan yang paling penting adalah nak menutup semula dubur jenazah. Dubur jenazah ni mana bukan kata ambil kapur baru ni masukkan dalam dubur tak. Air dia tu berfungsi untuk menutup semula dubur jenazah. Pasal apa? Mandi jenazah, kita akan buat proses mengeluarkan najis yang dia panggil sebagai proses meruam. Bila meruam, dubur jenazah akan terbuka. Kita yang hidup, dia tutup sendiri. Tapi kalau mayat dia buka terus, tak tutup lah. Nah, jadi dia pakai kapur barus untuk nak mengejapkan balik badan jenazah. Dan yang terakhir sekali, kapur barus ni adalah untuk menahan badannya. Contohnya, dia mati di Pulau Pinang, nak dibawa balik ke Johor. Perjalanan lebih kurang 8 jam ataupun 6 jam. Jadi kapur barus berfungsi untuk nak menahan badan mayat daripada cepat terbau. Jadi mayat ni lepas mandi saja apa sejam, 3 jam lepas tu dia cepat terbau. Terbau dia tak sama macam yang sebelum dimandikan. Bila mandi saja dia memang badan dia tak tahan. Sebab itu kalau mandi mayat ni, kita buat kalau mayat tu kampung hujur, mandi dia tu disinterakan seberapa cepat yang mungkin. Tak buat lambat-lambat. Dan dia pula di apa kalau nak disimpan pun disimpan yang tempat yang tak berapa jauh. Kalau dibawa ke tempat yang jauh, dia kuatir dia akan
mengganggu apa apa badan mayat tu akan cepat rosak, cepat berbau. Okey, kita tak mahu. Jadi kapur baru ini penting ya, untuk nak menghilangkan bau bau jenazah. Baik. Saya tunggu ah, baik. Kapur baru ni seropok dia ni kita campurkan dalam air. Nak ambil air, tumpuk dalam baldi, masukkan dalam baldi. Tapi tuan-tuan kena ingat eh, yang saya bawa ni adalah yang serbuk. Ada juga kapur baruh yang ketul. Yang ketul tu tuan-tuan kena bagi pecah dulu. Bagi pecah dulu baru campur, baru campurkan dalam air. Tapi hari ni pasal kita pakai banyak hidup, jangan tak pakai lah kapur baruh. Nah, kalau saya pakai kapur baruh, malam tak lagi kawan tidur ada tak boleh tidur. Dia banyak mana? Ya, kalau untuk jenazah biasa, yang mati biasa, tak ada aksiden, tak ada luka apa, cukup banyak. Cukup dah. Dan air dia dalam baldi setengah. Kalau buat banyak pun elok juga, tapi kalau buat banyak kena bagi habis. Tapi eloknya kalau barus banyak ni cukup. Banyak ni saya ingat kalau lah ni di kedai lima ni boleh. Banyak ni aku baru mahal. Sekilo berapa tak kena tahu. Saya pun tak beli dah sekilo, saya beli hak ketul. Hak ketul balik katuk dia. Baik. Okey, campur dengan air. Baik. Selepas tu sarung tangan plastik. Ha, sarung tangan plastik dan sarung tangan kain. Sarung tangan plastik boleh beli di kedai, apa ha, mesti pun ada. Sarung tangan kain kena buat sendiri. Dia ni kena buat sendiri. Ha, pasal dia tak ada jual di kedai. Ha, jadi dia kena buat sendiri. Ni homemade, Jadi saya tak puaslah semua orang perempuan buat di rumah. Ha, buat di rumah, macam saya 20 mayat, saya nanti semua dia buat dalam 30. Dan sebab 30 setiap. Ha, sarung tangan kain. Jadi sarung tangan plastik ni, kegunaan dia adalah untuk nak melindungi tangan kita. Sebab itu kita nak bagi mandi mayat, kita pakai sarung tangan plastik dahulu, baru kita pakai sarung tangan kain. Sebab kita yang memandikan mayat ni, kita tak tahu kadang-kadang ada luka pada tangan kita. Dan kita tak tahu mayat tu ada kuman ke atau ada penyakit-penyakit, kita tak tahu. Kadang-kadang boleh tak bagi tahu. Jadi nak elak benda yang tak sepatutnya main kat kita tu, baik kita ambil langkah yang berjaga-jaga, kita pakai juga sarung tangan. Safety. Jadi sarung tangan ni pula, jangan kalau kita pakai sarung tangan plastik, kita tak pakai sarung tangan kain. Pasal kelemahan sarung tangan plastik, bila dia kena sabun, dia licin. Tempat mandi fiber, dia ada lubang-lubang. Lubang-lubang, dia licin-licin, sabun jatuh habis. Kadang-kadang kita pergi mandi mayat, kita bawa satu sabun dia. Nak kena minta pula kat orang rumah bawa main sabun satu. Jadi, sarung tangan kain plastik pun kena pakai, sarung tangan kain pun kena pakai. Dan sarung tangan kain ni berfungsi ke atas badan jenazah. Sebab dia kain. Bila kita gosok, kalau ada getah, kesan plaster ataupun apa nama daki-daki pada badan jenazah, dia bunyi keluar terus. Daripada banding dengan sarung tangan plastik, dia licin, tak ada rasa apa. Lepas kita pakai sarung tangan kain. Dan yang keduanya, sarung tangan kain ni berfungsi sebagai kita apabila kita buat proses meruang. Dan meruang kita nak tengok kesan najis pada kain. Ada najis pada jenazah, tengok kesan kain. Tak perlu dibuka. Ada setengah tempat, tak tahu lah dia mengaji tak boleh, dia terbuka aurat. Nak tuan-tuan, aurat jenazah tak boleh dilihat. Macam mana pun aurat dia ketika dia mati, macam tu lah aurat dia ketika mana dia hidup. Baik, tu sarung tangan. Yang seterusnya sabun. Sabun ni gunalah sabun apa pun. Jangan guna sabun beri sudah. Beri sudah, pek kah. Semua tempat ada dua yang pakai sabun. Jangan lah. Pakai sabun wangi ataupun sabun yang apa yang kita pakai lah senang. Jangan kita bagi sabun cat kapok, sudah lah. Bukan saya tak bagi guna sabun cat kapok, boleh. Cuma sabun cat kapok tu tak padan sangat-sangat lah. Dia hidup pakai sabun 30 ringgit, 40 ringgit, mati bagi sabun 50 bang. Tak patut kan? Kalau dia boleh bercakap, dia cakap lama lah. Ini pasal dia tak boleh cakap tu ya. Mayat ni pasal dia tak boleh cakap tu yang orang buat macam-macam dekat dia. Sabun boleh pakai dia lipik tu ya. Ada shower cream. Boleh. Ah, jenis gel tu. Boleh. Pasal tujuan dia yang penting, yang penting kita nak tahu tujuan. Semua orang dia pakai sabun, dia tak tahu tujuan. Pakcik-pakcik pakai sabun pasal apa? Sabun dia tak? Mandi pakai sabun? Pakcik pakai dom bidara pasal apa? Dulu zaman-zaman bapak pakcik dulu pun pakai dom bidara. Pakcik pakai sintuk pasal apa? Dulu-dulu pakai sintuk. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tanya orang ini yang pakai sintuk masih lagi mandi jenazah pakai sintuk, tuan-tuan tanya dia, pakcik pakai sintuk pasal apa?
dulu bagi mandi pakai sintuk. Tradisi dari adat. Sedangkan sintuk tu berfungsi sebagai sabun. Jadi ada sabun sintuk tak payah. Sintuk apa sabun tak nak pakai dah sintuk. Jadi sintuk dah pakai, sabun dia pakai, sintuk pun dia rendam dia layak tak ada fungsi apa pun. Benda ni saya beli bagi ceramah di masjid-masjid di sekolah tak apa. Di masjid-masjid banyak orang tua tak berapa nak setuju lah. Tapi bila saya tanya balik, dalam kitab, dalam buku, dalam kitab adalah apa panduan pengetahuan, tak ada dia tulis pakai sintuk, tak ada. Dia tak tulis pakai sintuk. Sintuk ni kita orang Melayu, pasal dulu nak cari sabun susah. Jadi dia pakai sintuk. Dan ni sabun tak dapat senang, pakailah sabun. Dia nak pakai sabun cuci baju. Pakai sabun cuci baju, habis tanggal dan dia. Bulu-bulu rumah dah habis semua, tanggal. Baik. Okey. Selepas itu, apron. Apron kena ada lah. Untuk kita, untuk orang mati, untuk kita. Kadang-kadang kita yang bagi mandi mayat ni, kita pun nak pergi juga semayang mayat. Dan ni bila baju basah habis, dia tanya ustaz nak mana balik eh. Baju basah habis. Jadi kena pakai apron. Jadi saya nak urus mayat di hospital tak ada masalah. Hospital memang selalu ada apron. Jadi kalau mayat pergi urus mayat di rumah, kadang kita pun lupa nak buat apron, terpaksa lah kita terima. Kalau kata macam fiber, tempat mandi fiber tu okey lagi. Balong tu tak okey lagi. Macam tempat mandi kita hari ni tu. Saya ingat kalau ada game dekat, saya nak pakai game dekat. Masuk habis saya. Baik. Jadi apron penting untuk kita. Untuk diri kita lah. Baik. Itu saja. Yang ni okey ketembat. Okey ketembat last kali. Ketembat ni pengganti kepada sugi. Kita buat sugi. Ambil kain, gulung kain buat sugi. Baik. Cuma yang saya nak tekankan di sini adalah bila kita memandikan jenazah, kita pakai sarung tangan kain. Baik. Bila kita pakai sarung tangan kain, waktu kita basuh muka dia, waktu kita cuci muka dia, sampai masa yang sama kita boleh cuci lubang hidung. Macam kain bersifat kesat. Sama juga macam sugi, sama juga macam ketembat. Jadi bila kita pakai kain ni sambil kita cuci tu, kita dah boleh cuci lubang telinga. Baik, tuan-tuan bayangkan tiga kali kita basuh lubang telinga dan takkan tak bersih-bersih lagi. Jadi sugi ni kalau tuan-tuan nak buat, nak pakai pun pakailah, saya tidak menghalang. Tapi tengok keadaan bagaimana. Kalau kita boleh ringkaskan waktu lebih elok. Sebab apa jenazah ini Nabi kata hendaklah kamu segerakan apabila saudara kamu meninggal dunia. Maksudnya segera tu kan kata kita percepat dari segi perjalanan mayat tu saja, tapi dari segi mandi pun kita kena segerakan. Kapan pun kita kena segerakan dalam masa yang sama, buat yang terbaik. Jangan kita pasal nak pulun dari segera dan buat anak balai tu je. Boleh lah? Baik. Jadi ketempat, kalau tuan-tuan nak buat sugi, buatlah sugi. Tapi sugi kena rajinlah, gulung kain kena jeng. Kalau ketempat, kena. Dan ni zaman moden, pakailah ketempat. Baik. Okey, yang tu barang untuk kita nak memandikan jenazah. Sebab itu saya kata nak mandi jenazah tak mudah. Kalau ada sabun dengan air pun dah cukup untuk kita nak memandikan jenazah. Baik. Seluruhnya kita masuk kepada kain kapan. Yang ni kain kapan ni. Nak penyediaan kain kapal ni, saya perlukan mayat lah. Ini mayat dia kena main ke depan lah. Saya nak tunjuk bagaimana kita nak potong kain, bagaimana kita nak ambil ukuran panjang benang kain tu macam mana. Jadi kita akan sedar lah. Semua dia main. Siapa dia mudah mayat? Mandan lah demam. Baik. Kita jadi banyak dia kena baring lah. Duduk lah. Duduk tu nak ambil ilmu power rangers. Baik, okey. Yang ni seorang jenazah lah. Ibarat dia seorang jenazah. Walaupun dia bukan jenazah, tapi kita kena ibaratkan dia seorang jenazah lah. Sebab apa bila kita main kursus jenazah ni, kalau otak kita kena kata yang ni mayat. Kalau kita kata dia ni hidup, tak dapat ilmu. Kita kata dia ni mayat, pun kita boleh dapat ilmu. Dia kapan tak apa? Pak mandi lagi nak teruk. Siapa jadi mulai mandi lagi nak teruk. Baik. Jadi sebelum kita nak potong kain, seeloknya kita ukurlah pada badan jenazah tersebut supaya tak berlaku pembanjiran pada kita menyediakan kain. Kadang-kadang orang dia tak ukur pada badan mayat, dia potong saja. Bila potong, kadang-kadang kain tu okey, lebih memang lebih. Tapi terlampau lebih sangat. Kadang-kadang sampai ujung dia tu boleh kapal lagi satu mayat bayi. Sebenarnya pandang kata dia buat elok dah, tapi dia terlampau pandang. Jadi kita nak menyediakan kain
seeloknya kalau kita nak buat pengurusan jenazah, kita beli satu kayu kain, satu kayu, satu gulung kain tu kita simpan. Ha? Ada mayat kita tarik, bom tongkok supaya tak berlaku je pembadiran. Baik. Jadi bila ada mayat dia kita nak potong kain dia, kita kena ongkok lah kan. Okey, yang pertama lah. Banyak dia biasanya kaki dia dia tak duduk-duduk lah. Dia tak duduk-duduk. Sebab tu dia kata kalau kita nak buat kain kapan, kita tak boleh ukur pada badan kita. Ukur pada badan kita boleh balut lah, tapi tak boleh ikat. Jadi mayat ni biasa kaki dia akan duduk-duduk. Dia akan duduk-duduk. Bukan biasa lah, memang semua mayat duduk-duduk. Hidup macam ni lah mayat. Jadi yang pertama sekali kita ambil hujung kepala dengan hujung ibu lagi. Lepas tu kita tarik lebih kurang 2 dekat ataupun 1 dekat hujung kepala dan hujung kaki. Kaki ya? Dekat ataupun 2 dekat lah. Kaki lah. Kaki lah. Jadi yang ni lah panjang kain yang kita akan nanti tak akan potong. Tak lebih. Kadang-kadang ada potong lebih yang ni. Boleh balut jadi satu banyak lagi. Okay, yang ni panjang kain yang kita akan potong. Baik, sebelum itu saya nak tunjuk sikit tambahan untuk kita apabila awal kematian yang katakan tadi tu. Mana kata bila awal saja kematian, jangan kita terkiam dia, terus kita ikat dia. Dan seeloknya dia baru saja meninggal, kalau dia meninggal pakai baju, dia pakai seluar, bagi mayat lelaki, seeloknya ditanggalkan baju. Tanggalkan baju, kan? Gantikan dengan kain. Kain berdekat, gantikan. Kalau dia pakai seluar, tak apa. Tapi kalau kata kita rasa nak buka juga seluar dia, boleh. Lalu kita gantikan dengan kain-kain. Jadi buka seluar dia, seluar dalam, kalau nak buka, buka. Tak buka pun tak apa, sebab seluar dalam boleh dibuka di tempat mandi. Kalau mayat tu mayat orang yang tua, orang yang uzur, dia mungkin ada pakai pampers. Jadi pampers tu biarkan. Itu akan dibuka di tempat mandi. Jadi mayat ni, kita cuma buka dia punya baju saja. Baju saja dan tutup aurat dia. Walaupun dia mayat lagi, tapi wajib ditutup aurat dia. Seperti mana dia hidup. Sebab kita tak tahu, waktu dia hidup memang dia jaga aurat dia. Tapi bila mati, kita buka aurat dia, kita berdosok. Itu kena dia kata tu. Pasal waktu dia hidup, dia tak pernah sedah aurat dia. Walaupun dekat sapa pun. Dan dia keluar rumah, nak sapu dia keluar rumah pun, dia tak pernah sedah aurat dia. Jadi bila mati, kita nampak habis. Jadi kita tangguh lagi. Itu kena jaga. Baik. Dan hari ni mayat ni kalau saya buka orang, dia akan kata-kata lah. Sama lah macam tu. Kita ni orang dah mati, dia tak boleh cakap. Tapi orang yang hidup, dia boleh cakap. Dia marah lah apa ni, buka orang ni. Tunggu, ibarat dia baik. Gantikan dengan kain. Kalau perlu badan jenazah itu dilap, lap daun. Ambil kain, ambil air, tolak ambil air, bulan baldi, kain, tolak ke, lap badan dia sikit. Terutama sekali mayat yang balik daripada hospital. Mayat yang balik ke hospital kadang-kadang kita tak tahu kesan-kesan dia cabut trip, darah kelihatan lagi, darah dah kering, elok pindah kain tu. Tapi dia akan ada kesan plaster di sini. Yang kesan plaster tu tak perlu buka. Tak perlu buka. Kalau kita buka, kita nak cuci, tak apa, kita tutup balik. Baik. Kalau ada kesan plaster ataupun apa-apa kesan luka, kesan cucuk, tak perlu dibuka. Itu kita akan buka pada tempat nanti. Cuma kita nak kerja badan. Kalau boleh lap badan dia, lap kemaluan dia apa semua, iringkan sikit badan dia, lap di belakang badan dia. Baru kita letakkan kain yang nipis. Kain pelekat ataupun kain yang nipis. Jangan kita selimut dia dengan kain cadar ataupun kain selimut yang tebal. Pasal mayat bila dia mati saja, dia tidak tahan lama. Sebab tu kalau kita pergi rumah mayat yang mana dia tutup mungkin tebal-tebal, mungkin tuan-tuan pergi ziarah, tuan-tuan tak perasan. Tapi kalau tuan-tuan ikut sekali dengan orang yang memandikan, bila orang mandikan, kok saja kain, saling kain dulu, dia akan ada sedikit bau. Bau badan ni. Kalau mayat tu yang uzur, dia lagi kuat. Kain batik okey, okey Ustaz. Ya. Kain batik okey. Kain batik okey. Kain batik okey. Kain batik panjang okey. Tapi kalau kain batik panjang tu, dia tak panggil mayat perempuan. Kini kita panggil kain macam yang dekat lah. Sebab apa kain batik ni, biasanya orang perempuan pakai. Jadi ini kita bagi dekat. Jadi orang main ziarah pun kadang-kadang orang main ziarah ni dia tak tengok mayat. Dia tengok laki ke perempuan. Dia tak orang usul kata tu cukup. Kadang-kadang mayat laki dia bawa kain batik panjang. Bila main kami dia mungkin mayat laki ke mayat perempuan dia tak tahu. Dia bawa laki bawa kain dekat. Perempuan bawa kain batik senang. Lagi senang orang faham. Dan dia pun mayat pun tak
orang tak apa, dia memang tak ada kata lah. Dia pun tak lah, dia kata apa ni hidup aku tak pernah pakai pun kita pakai. Mati dia pun dalam kabut. Kadang-kadang dia rumah mayat tu sampai berkelih. Ya, berkelih, tuan-tuan, dia rumah mayat tu berkelih. Nak buat keluar mayat, tak boleh buat keluar pasal tak ada kematian panjang. Usah lah, pergi ambil orang sebelah pun main kematian panjang. Tak kenal kat saya, tak pernah kenal kat saya, saya bagi dah buat keluar. Ha? Pasal kem dekat, mayat tak boleh nak keluar. Dan padahal tak ada apa pun. Baik. Baju mana yang kita buka nak kita pakai lah. Ah, tak payah. Baju yang kain kita nak buka kan kita nak berikat. Kain dekat kalau kita buka seluar dia, kalau seluar kita sama. Pasal apa? Bila nanti nak diangkat, habis nampak. Ya, sarung kita dekat tu bagi dia pakai. Ah, sarung kita dekat. Tutup satu lagi lah kain dekat. Ah, tutup satu lagi. Ah, kain dekat ni. Jadi waktu kita nak sarung tu angkat sikit dia nak pinggang. Tak pinggang ya, sarung. Ataupun sarung saja pun tak boleh. Kadang bila kita angkat yang enak orang nak berhenti mandi. Bila dia angkat, dia nampak habis tak tak. Orang perempuan ni pula panggil juga. Dah tahu orang nak angkat banyak lagi mandi. Duduk dah tengok rumah sahab. Tak ada, mereka nak duduk juga hati nampak. Haa, mereka nak tengok Allah. Baik, itu kita kena tahu lah. Okey, pun. Jadi sekarang ni kita sediakan kain. Kain kapal lah, baik. Kain kapan yang ada di depan tuan-tuan ni? Sebanyak 3 lain. Jadi saya nak bagi tuan-tuan buat minyak. Oh, saya nak tunggu lagi. Nak urut tu lah. Nak bagi tuan lah. Okey. Jadi banyak tu kita ambil minyak. Kita ambil minyak. Minyak nyok ke tak apa tuan-tuan? Dia eloknya minyak zaitun. Ataupun baby oil ataupun beli guna pula. Tapi di rumah kita ni kadang-kadang bila jadi mayat dia jadi karang kabut satu rumah habis. Cari minyak pun tak jumpa. Kita tahu tak guna minyak tuan. Jadi kalau di rumah tak ada minyak nyok tu. Minyak nyok, minyak masak lah. Masak lah. Minyak lengah lah. Ambil minyak. Sapu. Cari rumah orang. Di bahagian. Sipu dah ini dia buat minyak rambut kan? Dengan bijak. Sapu. Sapu kecil. Jangan buat pokok lah kan? Oh, bawah ni. Jangan ada yang kalau Wesley boleh? Wesley? Wesley boleh? Tu ya? Boleh. Nenek yang berminyak lah. Dia lembab sini kan? Jangan pakai minyak angin. Poti. Dia poti. Ada sekolah sempat tu. Jadi tengok, mereka buat. Bawa minyak bagus lah. Tapi saya tak bawa minyak angin. Minyak panas. Minyak bunga merah. Oh, tak ada sabun minyak pun ada sabun. Oh, panas. Bila mai nak pergi mandi. Panas. Kulit mangiak ni dah melembur habis. Panas. Ada tak sama macam orang hidup. Orang hidup tak apa dia boleh tahan. Tapi orang mati dia satu minyak panas dia boleh buat apa dah. Bila pergi mandi kita tukar ayak dia dah melembur. Dia macam mencok. Bunganya pun sepi. Dia tak ada. Dalam badan dia tak ada tidak panas lah pada minyak. Jadi satu kalau kita satunya dia tahan sama mana tu? Minyak ni dia tahan kalau kata banyak lebih daripada 3 jam 4 jam dia tahan ni. Oh. Yeah. Tapi seeloknya kalau boleh kita buat ulang-ulang. Ulang-ulang kalau banyak. Kalau banyak di rumah tu agak orang kurang sikit main darah kita buka sat kecil dan lagi elok untuk. Lagi. Orang nak kata-kata bilang tu bapak kita. Aku anak sepatutnya pun nak buat apa-apa pun. Senang dia. Haa, senang. Haa, senang. Baik. Yang mana dia senang? Haa, ni. Yang pertama yang dia sini, ya. Dan bila kita berurut ni. Baik, lipatkan. Haa, kita kena lipat buka. Main-main. Tu ambil lagi minyak, sapu di bahagian bau dia ni. Bau dia, kena buka. Buka sampai habis. Buka sampai habis. Lepas tu ambil minyak lagi. Jari-jari dia luruskan jari dia. Biasa mayat yang biasa mayat saya pun sakit yang waktu roh nak keluar pada jasad tu memang sakit. Sakit tak tahu saya nak kata saya tak rasa. Tapi memang sakit. Dan macam mana yang Nabi beritahu dalam hadis Nabi memang sakit. Jadi menahan kesakitan tu memang tak kesak. Memang tak terhingga lah. Jadi kena urut dia punya jari dia buka. Buka celah-celah jari dia. Kalau dia pakai cincin, buka cincin. Buka dia punya jari, letak di bawah. Sama juga sebelah ni. Baik. Sekiranya mayat tak dibunuh minyak ataupun tak diurut, tak disembunyikan. Bila kita nak pergi mati ni, yang ni nak buka. Oh. Yang ni yang masalah. Kadang-kadang
kadang yang bau sakit, bau orang yang buka. Wah, kalau kata mayat macam badan dia okey. Ha. Kalau badan yang besar sikit memang kadang-kadang kita kena pakai dorang dah. Kita kena buka sini sampai dia bunyi. Bunyi pun. Ha, macam tu bau tu. Pasal apa tuan-tuan? Kalau kita tak buka ni, dia tak sampai sini ni. Nak ambil wuduk dia pun tak boleh, tak sah. Mandi wajib dia pun tak sah. Ha, dah. Lepas tu pula yang di sini pula. Nak buka ni tak boleh. Oh, tiap. Ini kena buka. Kadang-kadang kita buka sampai sakit bulu. Lepas tu jari dia pula. Ada jari yang, bila mayat dah kaku, jari tak boleh buat apa-apa. Memang tak boleh buat apa-apa. Macam dia dah pergi dah. Jadi kita kena tunggu kalau insyaAllah kalau dia boleh lurus, tak boleh lurus. Ustaz, soalan. Kalau pakai gigi palsu dengan kaki palsu, guna bang. Okey, gigi palsu kan? Contohnya gigi mas tu ke? Okey, baik. Gigi palsu, kalau dia baru saja meninggal, kalau boleh dibuka, buka. Tapi kalau mayat tu dah lama, sejam, setengah jam ataupun dua jam, dia dah keras, dia dah rapat dengan rahang dia ni, tak perlu lagi dibuka. Sebab apa? Kalau kita buka juga, yang pertama rahang dia akan jatuh. Bila rahang dia jatuh, tak boleh tutup lah. Sebab tu kita ikat dagu. Bila rahang jatuh, dia longkak. Tadi jatuh lah. Okay, yang pertama. Yang kedua, takut luka pada gusi dia. Sebab kita tak tahu macam mana dia punya gigi basuh dia. Okey. Yang keduanya gigi gigi apa, gigi mat ataupun gigi perak, gigi aluminium ke. Ada gigi mat, gigi aluminium ke apa-apa tu. Kalau jenis dia sarung, boleh dibuka tak apa. Tapi kalau jenis dia tanam di gusi, dia akan. Kalau dia boleh tutup orang. Kalau kita orang pergi mandi ni, kadang-kadang jahat orang pergi mandi ni. Jadi habis semua, orang pergi pasu. Dia pun orang pergi mandi, prank. Janganlah, jadi tiap sudah lah. Jadi gigi pasu tak ada masalah. Kalau gigi pasu, gigi menang, perak ke apa, ke tembaga ke tak apa. Yang tu tak apa. Kalau boleh dibuang, kita buang. Kalau tak boleh dibuang, tak payah. Kalau dia dah tekan, dah tanam di kursi, tak. Dia memang tak boleh dibuat apa, takut mencedera. Apa saja perkara yang mencederakan ataupun menyakiti jenazah? Tak boleh. Tak boleh. Ha? Baik. Jadi, sama lah sebelah sini pun sama, sebelah sana. Dia operate dalam tanam besi, besi tu dah balik. Besi dah balik. Kita pakai apa lagi? Gigi palsu ni, kaki palsu ni kalau kaki palsu yang plastik dibuang lah, jangan kita kapal ni. Buang kaki palsu ya, buang, simpan bagi kat anak-anak berkenangan. Jadi sebelah sini pun kita buat, sebelah sana pun kita buat. Sama juga, kalau boleh dua orang lah, seorang buat sebelah sini, seorang buat sebelah sana. Lepas tu dah habis semua, dah letak dia kat atas kaki pun semua. Kau rasa sejam ni nampak lagi orang nak beli-beli silap sikit sehingga tak boleh ikatan tadi dia balik. Bukan balik. Dia bahagian tangan dia setiap kaki tak boleh. Kaki tak boleh. Pasal kaki dah tak buat apa dah. Kaki dia dulu. Kaki pasal dia dulu. Jadi kita nak kaki dia ikat ibu jari rapat kan. Jadi kita nak ulang benda tu tak kisah. Kita nak ni bapak kita ni. Jaga lah. Siapa nak. Kalau dia duduk marah, dia kata banyak, tanya dia, anak tak? Dia tak tahu jawab kita. Sebab kita tak mahu bila bagi mandi, kita tengok orang buat macam tu kat bapak kita. Bayangkan dulu. Dia dah lah sakit, sakitnya mati, tambah sakit dia. Sebab itu orang, sebab itu mayat ni, dia cukup takut dengan orang yang memandikan. Mayat ni, dalam satu riwayat menceritakan mayat terlalu takut kepada orang yang memandikan dia. Maksud orang yang memandikan dia boleh buat apa saja dengan dia. Tapi dia dah tak nak kata apa. Pasal ketika dia dimandikan dulu, ketika itulah waktu dia sedang beristirahat daripada sakit dan mati. Sebab itu kita kena buat pelan-pelan, nak angkat dia pelan-pelan. Menjurui ayak, dia pun pelan-pelan, tak boleh jurui ayak. Ayak kalau sejuk pun tak boleh, air yang terlalu banyak pun tak boleh. Kita